Angkat ke belakang. Apa yang terjadi? Saudara ternyata tidak menjadi poin. Oh,
Wasitnya udah ngatur. Oh ini ya? Ulah acek ya? Buat gini ya, limo lah. Ya, ngomong. Bes, pengumuman. Pengumuman. Ternyata tipe tak kasih siro mandor. Oke kita kawan. Jatah menang, orang menang. Masih bisa diolah. Apa yang terjadi? Untuk sekali sang center dari Bangladesh, dia melihat celah kosong, ditolong tangan. Bangladesh Bolu, Kansas Limo. Sudah melakukan serangan, passing yang bagus dari sini. Kedepan, apa yang terjadi? Luar biasa. Ada telah blok nomor 22 dari Kansas menjadikan 8 poin 6-8. Nomor 4 Dian akan melakukan set dari Kansas. Passing yang bagus, angkat tinggi depan. Apa yang terjadi Mas Yogi? Kenapa bulannya bawa wacan mereka Mas Yogi? Mi Kansas Rian Birawa akan melakukan set nomor 7 dari Bangat. Yang berapa untuk melakukan sampai ke atas tinggi passing yang paling gede hari akan di depan bola variasi masih ada ternyata apalah daya tangannya cuma menyamplok sehingga bulannya out poin untuk Kansas R2 akan mengeset 7-9 masih yang bagus pembacaan serangan yang sangat cerdik dari Mas dari nomor yang Kansas menjadikan poin 8-9 Kansas passing yang kurang bagus angkat ke depan Tiga. Final poin 12-9.
sudah dilakukan apa terjadi ternyata gandul. Ini masih 11 melawan 12. Sepakan lakukan karya dari Kansa. Sep sudah dilakukan. Passing yang bagus, angkat tinggi ke depan. Ternyata bloknya sudah mengenai tapi kandangnya tidak bisa membantu. Makasih Pak Basit, menangkap kelasnya mana adalah lo. Poin untuk Kansas 12-13. Passing yang bagus, angkat tinggi depan. Menjadi 14-12. Apakah bisa membalas serangan? Selamat, tapi ternyata konangan kenoblok, walaupun kenoblok tapi meletek. Poin ini Kansas menjadi peluas 14. Lagi akan melakukan set. Wasit yang berat jam angkat tinggi depan. Lakukan set, passing yang bagus. Tulisan oleh Tomen dengan kecepatannya luar biasa. Pokoknya poli boleh berteriak, karena poli tanpa teriak bagai laut tanpa ombak. Sepi coy. Ya iya. Ya, setelah kelemahan Kansas melakukan set. Masih bisa angkat ke depan. Orang tutup. 15 melawan 15. Masih kita akan melakukan masuk penunggu dari Kansas. Passing yang jamik, angkat ke depan. Masih bisa diangkat. Passing yang bagus kembali, ya, nah, jadi serangan lagi. Pas, untuk Kansas bola di tepi saja, apa yang terjadi, angkat tinggi depan. Yes, masih bisa lagi angkat sentosa ke depan lagi. Yes, masih bisa lagi, ayo apa yang terjadi sekarang. Iya, Hei. 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 Hei.
cermin, oper. Ini tangan segini ini. Bali urung nganut, nganut madarin. Apa ngamuk? Ayo kita kena iya cak. Tenang. Masih bisa diblok. Angkat lagi tinggi. Tolak saja. Yang terdapat di Google, di Google. Tolongan dari Mas Tantome. Poin kembali bertambah untuk Hansa. 17 melawan 18. Mamu etamen. Nani ingo. Hasil yang bagus. Angkat ke depan. Pasbol saja masih di awal serangan. Cak. Bebas. Ini turunnya raya minggu pagi. Bangat akan berkurang sekali. Pasir ini yang kurang bagus. Angkat ke belakang. Jadi serangan. Ternyata kemisan pacotong diri. Ganti, ganti. Iya, penyelesaian. Dan jangan lupa untuk besok tuan rumah dan juga lawannya akan menampilkan pemain kejutan karena tiap hari di Brengos Cup banyak pemain-pemain kejutan. Nah, kejutan ya, jadi kejutan. Piye kan, piye? Piye? Heh? Rasiona apa kan sonena? Heh? Nunya kan sekarang rahasia lebih penasaran. Yo, kita kembali ke lawan untuk belajar pertandingan kembali dari Bangat dan juga Kamsa. 20 melawan Pitulas. Langit melakukan sub. Pasir yang bagus. Angkat ke depan. Apa yang terjadi? Dicuri saja penempatan yang bagus. Menjadikan bertambah poin untuk Ansas. Sub dilakukan. Poin pertama kembali untuk Kansas menjadi 19-20. Kansas melakukan set passing yang bagus, angkat ke depan. Yo, Menjadi poin untuk Bangat juga di Selikor melawan Rombolo. Tali sepatu ini ucul kan. Kenceng kan, mesti sampai ucul ke mana pun rombolmu. Malah ucul lagi pun nombong kok. Hasil yang bagus, angkat di depan. Masih bisa dialog dengan Allah, ya Allah Gusti. Bola dibantu Mas. Oke, demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Kansas. Bagus. Unggul sementara untuk Kansas. Roligor melawan Seligor. Cek lapangan ini. Kembali terlepas dari saya ini. Ansas melakukan kembali. Asyik yang bagus, angkat tinggi ke depan. Masih bisa dihalau. Oke. Masih bisa. Tangan nilainya asal ukur melawan Rolikur. Banget melakukan set. Angkat ke depan dan ternyata poin kembali didapatkan oleh Hansa.
sing wis geblok. Awake adem. Ya dul. Iya, kita lihat apa yang terjadi bloknya. Berfungsi bloknya strategi dari sama bisa. Jadi nilai dari 22. Blocker yang sangat bermanfaat dan berguna sehingga menambahkan poin untuk Kansas 24-22. Kansas melakukan set. Bagus, angkat tinggi-tinggi. Dan biasa yang dilawan. Jangan 23 Kansas 24. Siapa yang kena? Gua nomor 6 ya. Yogi. Yogi. Ternyata menjaga. Wow. Nah ini lagi.